Sidang hadirin sekalian, dalam merealisasikan kejayaan Bulan Bahasa Kebangsaan, setiap pihak terlibat pelaku memainkan peranan masing-masing. DBP sebagai badan yang dipertanggungjawabkan untuk memperkasa bahasa Melayu tidak boleh bertindak sendiri. Saban tahun, tampaknya DBP sentiasa ditemani, disokong dan dibantu oleh semua pihak, termasuklah Perbadanan Putrajaya yang sentiasa memberikan kerjasama yang erat kepada Dewan Bahasa dan Pustaka. Tetap cengal buat kemudi kapal belayar di lautan tenang. Terima kasih daun keladi, budi mutuan sentiasa dikenal. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Harus ingat bahawa Putrajaya ini menjadi contoh dan tauladan dalam semua aspek. Contoh dan tauladan dalam semua aspek. Dan menjelang 2020, Putrajaya akan menjadi satu kota yang dipanggil saling berhubung. Saling berhubung, ya. Kita, kota kita hijau, dia kata. Kita, kota kita akan vibrant. Dan kita akan menjadi satu kota yang saling berkomunikasi. Berkomunikasi maknanya saling berhubung lah. Jadi kalau berhubung ni, ingredient pentingnya ialah bahasa. Dan ke arah ini, medium hubungan kita yang paling baik sekali ialah menggunakan bahasa kebangsaan. Kalau ini dapat dilakukan dan menggunakan bahasa-bahasa yang elok, saya rasa matlamat menjadikan wajah-wajah Putrajaya ini ceria sepanjang masa boleh dicapai dengan lebih berkesan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Dato' Wahid Amin yang menganjurkan program ini bersama Dewan Bahasa dan semua lembaga kuasanya. Dan saya mengucapkan terima kasih juga kepada hadirin sekalian yang akan menggerakkan Bulan Bahasa Kebangsaan kita di Putrajaya. Dan sama-samalah kita berdoa supaya apa yang kita usahakan ini akan diberkati dan akan mencapai kejayaan. Dan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, maka saya dengan ini melancarkan Bulan Bahasa Kebangsaan Putrajaya pada tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.